Halo Traders, Mirsa setia VBIS News. Jumpa kembali dalam rekomendasi Forex Euro USD VBIS News untuk hari ini. Euro USD terus diperdagangkan di teritori positif di atas 1.1000 di 1.1013 pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Jumat minggu lalu di tengah melemahnya dolar Amerika Serikat. Setelah data dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa inflasi core personal consumption expenditure bulan Juni melemah, dolar Amerika Serikat kehilangan daya tariknya. Pada hari Jumat, indeks dolar Amerika Serikat turun 0.23% ke 101.317 sehingga menyebabkan pasangan mata uang Euro USD berhasil mempertahankan pijakannya. Meskipun demikian, secara mingguan pasangan mata uang ini tetap berada pada jalur turun. Core PCE Amerika Serikat bulanan pada bulan Juni muncul di 0.2%, sebagaimana dengan yang diperkirakan, turun dari angka bulan Mei di 0.3% dan secara tahunan turun ke 4% dari angka sebelumnya 4.6% dan di bawah dari yang diperkirakan di 4.2%. Memulai minggu yang baru pada minggu lalu di 1.1122 Euro USD pada akhir minggu lalu, kembali turun untuk minggu kedua dari ketinggian 1 tahun ke 1.1013 karena dolar Amerika Serikat melanjutkan kenaikannya. Memulai minggu perdagangan yang baru pada minggu lalu di 100.885, indeks dolar Amerika Serikat mengakhiri minggu lalu kembali dengan kenaikan untuk minggu kedua ke 101.340. Support terdekat menunggu di 1.1000 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0951 dan kemudian 1.0900. Resisten terdekat menunggu di 1.1021 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.1050 dan kemudian 1.1100. Demikian rekomendasi Forex Euro USD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam VBIS.